Juni 2021. Pasar Jongkol ramai sekali pasar sapi bersama dengan domba, kerbau dan sebagainya. Domba kami kerbau. Nah, yang betina itu ada yang 8 juta. 10 juta. Kalau yang jantan ada yang 10 juta. Nah, seperti ini jantan seperti ini 10 juta, 11 juta, 12 juta. Nah, agak besar seperti ini udah jadi masuk 18. Ini 18, ini 18, ini 18. 20. Kalau sudah masuk ke sapi limusin atau sapi pekon atau sapi simental, harga sudah 20 jutaan. Nah, ini berapa nih, Mas? 19.5 nih. 19.5. Oke, kita lanjut lagi. Wow, itu pada kawin tuh. Pada kawin. Enggak peduli tempat dia. Penting oke. Sudah semakin panas. Jadi harga mulai dari 7 juta yang betina, yang 8 juta juga ada. Yang sapi kurban yang jantan dimulai dari 10 juta yang lokalan ya. Naik lagi jadi 11, 12, 13, 15 sudah bagus. Kalau mau mantap lagi ambil yang 20 juta, itu sapi limusin atau sapi simental. Kalau mau lebih bagus lagi ambil yang 20. 20 juta udah bagus. Mantap lagi ambil 25. Nah, seperti ini nih. Ini 25 nih. Ini 25 juta nih bagus-bagus. Udah siap kurban. Umurnya sudah 2 tahun. Oke, kita jalan lagi ya. Kita jalan lagi. Iya, ntar. Kita jalan lagi ya. Banyak sapinya nih. Banyak banget sapi. Nah, seperti ini bagus-bagus nih. Tadi yang mana lagi yang bagus? Bagus nih. Ini sapi lokal, sapi Madura. Ini harganya 12 jutaan. 12 jutaan, 10 juta juga dikasih. Tapi memang agak kecil ya, tapi udah siap kurban. Umurnya udah cukup. Nah, yang di depan saya ini ya, ini video sapi-sapi kurban lokal. Ini jenisnya jenis Madura. Ini dibuka harga 12, tapi kalau kita tawar 11 atau 10 bisa saja diberikan. Karena memang banyak sekali yang ditawarkan, sementara pembeli belum begitu banyak. Nah, kalau ini kelihatan ini sapi-sapi unggulan. Ada yang limusin, ada yang peranakan simental. Ini kembali lagi, ini kan ada ya, ada itu yang disisipkan. Ini bakalan ini, murah. Ini bagus-bagus nih bakalannya. Ini masih bisa dibesarkan lagi. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi sapi lokal ini banjir. Banjir sapi-sapi lokal kurban. Sementara pembelinya belum melakukan transaksi. Masih lihat-lihat saja. Begitu kira-kira nih. Oke. Oke, kita jalan lagi ya. Mudah-mudahan dapat harga yang lebih jelas nih. Saya coba tanya-tanya kepada pemegang tali dan para pedagangnya. Ini berapaan, Kang, ini? Berapaan? Berapa harganya? Harga berapa nih? Hah? 19.5. 19.5 ya? Pegonan ya? Ini 19.5 pegon. Ini bagus ini, Mas. Ini jantan nih. Bagus 19.5 ini bisa kurban. Oke, Kang. Makasih, Kang. Jadi, kalau kita tanya sama harga, yang tukang pegang, kadang-kadang dia nggak tahu. Kalau kita tanya sama bosnya, kalau bosnya lagi malas, nggak dijawab. Woi, dua-dua nih. Nah, yang hitam ini ditawarkan dengan 22 juta. Ini bagus ya. Ini sudah bisa dikurbankan. Kalau saya lihat bobotnya lumayan besar ini, dagingnya ya penuh ya, gitu kelihatan tuh bagus. Ini juga sapi peranakan campuran ini. Nah, begitu kira-kira. Jadi nggak usah buru-buru, ditanya-tanya aja lagi, kemudian mudah-mudahan dapat harga yang bagus.
sapi banjir nih, sapi tuh. Sapi kurban, tapi pembelinya kurang, banyak yang jual doang. Yang tanya-tanya saja. Jadi pembelinya malah nggak ada. Kemungkinan masih monitor-monitor saja, karena lebaran haji masih jauh, tapi walaupun demikian, persiapannya harus dari sekarang. Ya, jadi mereka masih mengintip apakah ada harga turun atau harga naik, ada sapi apa dan sebagainya. Masih intip-mengintip. Nah, seperti ini lagi ditawar-tawar nih, belum ada yang deal. Ini lagi ditawar-tawar tuh. Itu kelompok pembeli ya. Sebelah sini, masih ditawar-tawar. Tadi dibuka harga berapa, Kang? Harga berapa tadi dibuka? 50 juta. 50 juta 2 ekor. Nih, mintanya 50 juta 2 ekor. Dibuka harga 50 masih bisa ditawar ya. Masih bisa ditawar, Mas. Kejauhan. Ya nih. Kejauhan nih harganya 25, tapi enggak apa-apa lah namanya harganya, Mas ya. Oke. Ini memang kalau deal-nya berapa, Mas, kira-kira? Dia yang jual. Kalau saya yang jual bukan punya saya. Bukan saya. Ya, benar ya. Ya ini harga dibuka 25, tapi kalau ditawar 20 dikasih kali ya. Gitu. Jadi memang begitu keadaannya ya. Yang penting kita jangan buru-buru. Ditanya dulu harganya, ditawar. Nanti kalau rezekinya ada, ketemu yang bagus dan harganya wajar. Nah, ini ada bagus-bagus nih. Bagus-bagus nih. Tuh, siap kurban. Ini kayaknya darah-darah. Timosin ya. Kira-kira. Banyak nih. Harga sih dimulai dari 20 jutaan kira-kira ya, Mas ya. Ini bagus nih. Oke, kita lanjut lagi sebelah sini. Aduh, panas. Ini kita... Panas. Ini berapa nih, Mas? Ini berapa? Ah, bukan punya saya ini, punya saya. Yang mana? Ini berapa? Ayo, Mas. Nih, yang punya yang ini ternyata. Ini berapa nih, Mas? 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. Sapi apa, Mas, ini, Mas? Tolong dijelaskan. Ini limosin. Asli. Umur berapa nih, Mas? Lebih dari setahun nih, Mas. Satu tahun lebih ya? Iya. Umur berapa? Beratnya berapa? Ya, kira-kira ada 200-300 kilo ada. Sekitar lebih. Hah? Berapa, Mas? 1 kintal lebih kayaknya. 2 kintal lebih ya? Nih, 2 kintal lebih. Harga berapa, Mas, nih, Mas, limosin? 25. Benar takiran saya tadi kan 20-25 ya. Ini 25 nih, limosin banyak tuh. Beratnya sekitar 2 kintal lebih. 2 kintal lebih ya. Nih, harga 25 juta saja. Bagus, bisa langsung kurban ya. Umur berapa, Mas, ini? 1 tahun ada? Iya, 1 tahun lebih ini. Belum 2 tahun dong ya? Nah, jadi tinggal ditunggu lagi tuh di kurban. Oh iya, monggo. Saya takut ditantuk aja nih. Mas, namanya siapa, Mas? Khairul. Mas Khairul, nih. Mas Khairul, jadi kalau mau ke Jonggol, hubungi Mas Khairul yang pegang sapi limosin. RS. Sapi RS. Ya. Nah, sapi limosin. Sapi limosin mereknya RS. Ya. Mas Khairul di Pasar Jonggol. Nih bak totonya ini 25 juta dibuka harga. Umur hampir 1 tahun lebih ya, beratnya sekitar 2 sampai 3 kintal. Bisa langsung kurban kalau yang besar, tapi kalau yang kecil masih bisa ditahan lagi ya. Iya. Gitu. Hubungi Mas Khairul nih, Mas Khairul yang ini orangnya, langsung aja. Jadi jangan ragu-ragu ke Pasar Jonggol, banyak pilihan. Oke, Mas Khairul, makasih ya. Oke, jadi informasinya begitu ya. Taksiran sapi-sapi unggul 20-25. Kalau sapi pegon atau sapi PO itu di bawah 20, dimulai dari 17, 18, 15, 19. Sapi itu udah siap kurban loh yang saya sebut itu ya. Beratnya udah mencapai 250 kiloan. Umurnya juga sudah 2 tahunan.
itu kira-kira. Jadi ya kalau mau kurban jangan ragu-ragu, datang aja ke sini. Nah ini kita lihat ya. Begitu banyak sapi lokal. Ada yang betina, ada yang jantan. Nah kalau ini kayaknya campuran nih, banyak jantan, betina. Kalau betina itu banyak yang murah juga. Dimulai dari harga 8 juta juga ada. Kalau yang lokalan untuk kurban kira-kira 10 juta juga ada. Tapi yang kecil. Mas ini berapa mas? Berapaan? 14.7 14.7 2 ekor. Nih ada 14.7 1 ya, ekor. Iya, tawar aja Pak Ji. Jantan ini ya? Jantan. Umur berapa umur? Hah? Umurnya berapa? Kurang tahu tuh masalahnya. Tapi udah bisa kurban ya? Udah. 14.5. Hah? 14.7. 14.7 1 ekor. Oke, ini ada sapi lokal nih. Oke Mas, makasih Mas. Jalan lagi ya. Jadi secara keseluruhan memang banyak sapi-sapi lokal yang ditawarkan. Sementara pembelinya belum terjadi transaksi. Pembeli masih melihat-lihat saja, masih ngintip-mengintip saja. Melihat situasi pasar, belum melakukan pembelian karena pelebaran haji masih jauh. Harga jadi sedikit agak melambat naiknya karena terlalu banyak yang dipasarkan.